Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa salam TV yang berbahagia dimanapun berada Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwat dan seluruh pemirsa dan penonton yang masih setia dan terus memantengi dan menyaksikan program demi program yang disajikan di Salam TV terutama program dan kegiatan ataupun acara kesayangan kita ini yaitu kajian kitab aqidah yang kita ambil dari syarah al-aqidah al-dahawiyah yang disyarahkan oleh Asyik Abdul Rahman Ibn Nasir al barak wa Ta'ala Kini kita tibalah saatnya untuk menyampaikan tema baru yaitu tentang <coughs> Nafiyul Mithli Anillahi Ta'ala Nafiyul Mithli Nafiul mitli anillahi ta'ala Tidak ada yang semisal dengan Allah SWT Jadi nafiyu itu penolakan atau penidaan ya, Penapian Semisal atau tidak ada yang semisal dengan Allah SWT Namun sebelumnya Kita akan melihat dulu terkait dengan bahasan kita pada pertemuan yang lalu Nanti coba dilihat kalau yang mau uh, uh, Kajiannya uh, rutin ya Nanti di Youtube sebelumnya bisa dilihat Terkait dengan masalah yang sudah kita sampaikan, bahwa memang terkait pembagian tauhid, aksamu ya, tauhid, aksamu ya. tauhid sudah kita sampaikan bahwa ada dua. Pertama, ada dua pendapat. Maksud saya, pertama, ada yang mengatakan tauhid itu terbagi menjadi tiga: tauhid rububiyah uluhiyah, asma, dan sifat. Itu pendapat pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan uh, hanya dua dibagi tauhid itu, yaitu tauhid al-ilmi al-khobari. dan tauhid al-ilmi al-khabari terkait dengan keilmuan kita dan uh, berita ataupun informasi yang terkait dengan tauhid kita harus tahu dan kita yakini yaitu terkait dengan tauhid rububiyah terkait dengan perbuatan Allah dan asma dan sifat itu dia tauhid al-ilmi al-khabari namun ada satu lagi namanya yang menurut pendapat kedua ya karena tauhid itu hanya dibagi dua tauhid al-ilmi al-khabari yang sudah include di dalamnya tauhid rububiyah dan uluhi dan asma dan sifat sementara satu lagi adalah tauhidul ibadah wal qasdri wal amal atau tauhidul iradah wal qasdri wal amal atau tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah namanya. Dan ini sudah kita tegaskan dan pembagian ini sangat luar biasa karena semakin e, memantapkan kita dalam kita mempelajari dan memahami tauhid dengan baik, ya. Nah, Adapun orang-orang e, para pelaku bid'ah ah, itu menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah atas pembagian ini dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. ya Mereka mengatakan bahwa e, pembagian yang dibagikan e, oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan tauhid itu adalah pembagian yang mubtadangan, yaitu pembagian yang bid'ah ah, yang tidak dibagi-bagi oleh Nabi SAW dan tidak juga para sahabat. Maka kita katakan bahwa... E, Pembagian ini benar tidak ada di zaman Nabi, sahabat tabiin juga tidak ada, tetapi ini sebagai metode saja. Sebagai metode dan sebagai salah satu cara untuk memudahkan kita belajar tauhid. Jadi ketika, ketika mereka menyalahkan ulama akidah membagi tauhid menjadi tiga atau menjadi dua umpamakan umpamanya Kenapa mereka tidak menyalahkan ulama fiqh, ulama hadis, ulama tafsir, ya, ulama ulumul Quran umpamanya ya yang mereka membagi-bagi ya di dalam keilmuan mereka itu di dalam mereka menjelaskan di dalam mereka menjelaskan tafsir umpamanya mereka akan bagi tafsir itu ada beberapa macam ya ada namanya tafsir tahlili ada namanya tafsir uh, uh, ijmali atau uh, apa namanya ini ya tahlili ijmali kemudian juga ada tafsir muqaran ya kemudian juga nanti ada uh, tafsir maudhu'i ya kenapa hal-hal ini mereka tidak kritisi mungkin di dalam uh, ulama Fiqih atau masalah fiqih itu akan banyak lagi dibagi mereka akan membagi solat menjadi tiga ada rukun ada wajib ada sunnah puasa begitu juga ada nanti rukun puasa ya ada ada hal yang membatalkan puasa dan lain-lain jadi pembagian-pembagian seperti ini sebenarnya adalah dalam rangka untuk memudahkan kita memaham memahamkan uh, kita kita semakin paham gitu ya terkait dengan apa yang kita pelajari gitu dan itu tidak akan mengganggu konsist, uh, konsistensi ataupun E, amalan itu sendiri enggak, enggak akan ada gitu. Karena memang kita membagi tauhid itu sendiri dalam rangka untuk me, bukan mencari berikan tauhid, justru untuk menyatukan tauhid dan kita semakin mudah dan mengerti. Jadi tuduhan mereka enggak berdasar ya. E, justru ya e, mereka juga e, mengatakan ya ahlu bid'ah ah ini justru mereka juga membagi tauhid. Jadi jangan hanya ahli sunnah yang dianggap membagi tauhid tidak. Jadi qala fi taksim. Ya. Jadi mereka eh, ahlu bidah juga katanya menuduh dan mencaci ya, mencela ahli sunnah terhadap pembagian ini. Sementara mereka ya eh, jadi ahlu bidah yang menuduh ahli sunnah Uh, dalam pembagian ini justru juga mereka membagi tauhid menjadi taksiman mutadaan yaitu pembagian yang beda mustamilan batil yang justru pembagian mereka juga pembagian yang batil gitu jadi kalau tuduhan mereka adalah sunnah adalah uh, mencerai berikan tauhid pembagian yang bidah yang nggak ada di zaman nabi kita katakan antum juga bagi tauhid menjadi tiga juga ya. uh, uh, gitu. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam. Kama Syekhul Islam an an kathir min ahli kalam annahum yaqulun bahwa ahli kalam mereka ya menyebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kebanyakan ahlul kalam juga mereka mengatakan apa kata mereka inna tauhida ismun lisalasatin tauhid itu satu nama untuk tiga hal pertama tauhidul zat yang kedua tauhidul sifat yang ketiga tauhidul afal ah gitu dia fayaqulun maka mereka mengatakan ya ahlul bidah ini innallaha ta'ala wahidun fi la lahu Sungguhnya Allah SWT Esa dalam zatnya tidak ada pembagian baginya Wahidun fi af'alihi Fil af'al Dan juga Esa dalam perbuatannya Ya Fayaqulun Lalu mereka mengatakan apa? Esa di dalam zatnya Dan Esa dalam sifatnya Dan di Esa dalam perbuatannya Kan begitu Mereka mengatakan Inna Ta'ala wahidun fi zatihi la qasima lahu. Allah azza wa jalla esa dalam zatnya tidak ada pembagian baginya, ya. wahidun fi sifatihi la syabiha lahu. Dan Allah azza wa jalla esa dalam sifat-sifatnya tidak ada pembagian, tidak ada uh, syabiha lahu, tidak ada yang semisal yang tidak ada yang serupa dengan zat dengan sifat-sifat Allah. Okey. wahidun fil af'alihi la syarikahu dan satu atau esa dalam perbuatan-perbuatan Allah yang tidak ada sekutu baginya. Ini nukulian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini nanti antum baca saja terdapat di dalam buku Darut Ta'arud Al-Aqli wa Itu nanti bisa dibaca dalam kitab beliau kalau tidak salah silap saya 11 jilid. Ya Darut Ta'arudil Aqli wa menolak ya menolak pertentangan antara akal dan nakal, antara akal dan dalil. Ini juz 1 225 nanti kalau beda cetakan tentu beda halaman nggak ada masalah tetapi poinnya di situ. Nanti juga bisa dibaca di dalam tadmuriyah. Di salah satu tadmuriyah di dalam uh, hal, halaman uh, 506 ya. Syekhul Islam menukil pembagian tauhid yang dibagi oleh Ahlu bidaah kepada tiga. Itu tadi. Uh, apa namanya? Uh, Tauhidun uh, tauhidudzat tauhidus sifat dan tauhidul afal. Jadi jangan ngomonglah, ngomongi orang dia sendiri juga bagi gitu, gitu kira-kira ya. Jadi jangan alu bidah menuduh alu sunnah yang macam-macam gitu kan. Sementara juga mereka bagi tauhid itu, ya. Jadi mereka membagi tauhid dari dari tiga tauhidul da, Tauhidus sifat, tauhidul afal kan begitu. Nah wal kalam ala hada ya wal kalam ala ya Jadi pembicaraan terhadap masalah yang seperti ini panjang ya. Walakin Walakin qawla, tetapi yang menjadi uh, titik poinnya apa titik poinnya dari pembagian ahlu bid'ah ah terhadap tauhid itu menjadi tiga tauhidul da, sifat dan tauhidul afal? ada ala hada bahwa mereka ini memasukkan ke dalam tauhid ke dalam pembagian ini mereka memasukkan dalam perkara tauhid berdasarkan pembagian ini sesuatu yang tidak bagian dari tauhid. Jadi mereka membagi tauhid ya tauhidul Zat, tauhidul sifat dan tauhidul afal, justru mereka memasukkan, mereka mengklaim bahwa inilah bentuk pentauhidan berdasarkan pembagian ini maka maka bagaimana faada fi tauhid sifat maka mereka memasukkan dalam atas nama tauhid penafian sifat jadi contoh orang-orang yang mengatakan ya bahwa tauhid itu ada tiga dari sisi ini tauhidul Zat, tauhidul sifat dan tauhidul afal mereka berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Jadi mereka memaknainya beda. Jadi mereka memasukkan, memasukkan nafiyah sifat, ya itu merupakan tauhid menurut mereka. Jadi mereka menampikan beberapa sifat dari Allah dan mereka menganggap itu sebagai pentauhid dan contoh. Mereka tidak tidak ini ya, e, tidak tidak mengakui Allah azza Jalla istawa ala arshih. Itu kan sifat Allah. Sifatullah, sifatun min sifatillah istiwa istiwa Allah, Allah wajibnya bersama di atas Mereka enggak mengakui dan mereka menganggap bahwa ketidak- pengakuan mereka, ya, ketidak- e, apa namanya ini, ketidak yakinan mereka terhadap masalah ini, itu bagian dari tauhid. Padahal ini keliru, justru kita menetapkan bahwa Allah wajibnya istiwa ala arsihi itu bagian dari tauhid. Tapi menurut mereka enggak, apalagi sifat nuzul. Allah wajibnya turun ke langit e, dunia di sepertiga malam. Kemudian sifatul gobab. ya, kemudian lagi e, sifatul ajab, kemudian sifatul maji, banyak lagi yang mereka ingkari sifat-sifat yang justru ada dalilnya atas nama tauhid berdasarkan pembagian ini. Ini keliru. Ini keliru. Ini bukan tauhid justru. Ya. Kenapa? Itu tadi karena mereka keliru di dalam pembagian itu sendiri, bukan pembagian yang ilmiah tapi pembagian yang bid'ah. Adapun mereka menuduh al-Sunnah wal Jamaah yang seperti ini sebenarnya tuduhan doang karena tuduhan mereka itu tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan, ah, ah begitu ya. Jadi kekeliruan mereka dalam pembagian ini justru mereka memasukkan ya eh, penapian sifat itu sifat Allah, tapi mereka napikan. Mereka nggak meyakini Allah Muazzzal istawa ala arshihi nggak meyakini Allah Muazzzal eh, turun ke langit dunia, tidak mereka meyakini Allah Muazzzal datang, tidak mereka meyakini sifat datang bagi Allah sifat ajab, sifat segala macamnya, justru mereka menganggap itu tauhid padahal tidak wahada ilhadun jadi ini penyimpangan wa akhrajul musamma tauhid al ibadah dan mereka meng mengeluarkan dari yang namanya tauhid al ibadah jadi tauhid uluhiyah tauhid ibadah enggak ada bagi mereka koralahum indahum maka tidak ada ya di sisi mereka penyebutan tentang uh, tauhidul ibadah tadi kan mereka hanya hanya kalau kita bisa bagikan hanya dua juga itu tauhidudzat oke kemudian tauhidus sifat dan tauhidul afal Ah gitu tauhidul afal wa tauhidul afal dan tauhid uh, sifat kan cuman tauhid asma dan sifat ya kalau tauhidul zat yang ngapain lagi zat Allah hanya satu kan begitu jadi tidak tidak perlu sebenarnya itu tapi ya, okelah okay mereka menganggap itu tiga gitu kan tapi sebenarnya pembahasan tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhidul ibadah itu nol tidak ada pembahasan mereka itu Wa ahsanu kuruna huwa tauhid rububiyah dan yang paling terbagus mereka sebutkan tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah mereka benar bahwa Allah Subhanahu wa Maha Kuasa, Maha Menciptakan, Maha apa namanya? menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan lain. Oke, okay, mereka bagus. Wa tauhid rabbil rabbi yaitu mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Betul. Mereka benar di situ. Fayaqulun huwa wahidun fi af'alihi la syarikalhu. Mereka mengatakan Esa, Allah SWT, Esa dalam perbuatannya yang tidak ada sekutu baginya. Benar. Wa wa huwa anna al-khaliqul al alim. Wa wa huwa, wa huwa anna khaliq al-alim wahidun. Bahwa Allah SWT maha menciptakan yang maha mengetahui itu adalah Esa. Betul. wahada hada haqqun itu benar. Artinya, dari sisi Tauhid Rububiyah, mereka oke, okay, nggak ada masalah. Tapi giliran nanti Tauhid Asma' dan Sifat, ah ini ini baru bahaya, apalagi tauhid al ibadah. Jadi mereka itu benarnya dari satu sisi saja berdasarkan pembagian ini. Dan ini sangat kita sayangkan sungguhnya ikhwatibilak azani Allah taala wa iyyakum jadi jami'an. Jadi sebenarnya kita masih membahas tentang apa ya? tentang uh, aksamut tauhid ini sebenarnya kelanjutan atau sebagai murojaah kita terkait dengan bahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya dan kita akan lanjutkan dengan tema baru kita pada pertemuan kita kali ini yaitu nafyul mithli anillahi taala yaitu menafikan ya, yang semisal dari Allah wa taala tidak ada yang semisal bagi Allah azza wa Jalla. tampaknya kita harus break dulu nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim Wati taala wa jami'an. Jadi kita lihat sekarang ini nafiul mithli taala. Wa dan perkataannya, ini perkataan al-Imam Abu Ja'far at tuhawi yang dinukil di awal sekali ketika kita bicara tentang qaul ahlus sunnati tauhid Jadi kalau kita uh, baca ya kembali di halaman 21, kita sudah halaman 30. Jadi beliau di awalnya mengatakan sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barraq, hafizahullah tabaraka wa taala. Beliau mengatakan naqulu bi tauhidillah ta'ala mu'taqidin bi tawfiqillah innallaha wahidun la syarika lahu wa la syai'a mithluhu wa la syai'a mithluhu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuhu. Kan gitu ya. Wa la syai'a mithluhu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuhu. Ya, kita mengatakan dalam tauhid dalam mentauhidkan Allah kita meyakini dengan topik dari Allah bahwasanya Allah itu Esa tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang sesuatu pun yang semisal dengan Allah dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah dan tidak ada sesuatu pun yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Kan begitu? Nah, ini sebenarnya akan dijelaskan kembali yaitu apa? Wala syai'a misluhu yang tidak ada semisal dengan Allah. Tidak ada yang semisal sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Dan ini akan kita perjelas begitu. Ini yang mau dijelaskan oleh asy di dalam pembahasan ini. Jadi harus membuat satu judul atau satu tema untuk benar-benar memberikan uh, syarah atau penjelasan yang uh, cukup terhadap tema ini yaitu apa? Nafyul mithli anillahi taala. Penafian ya apa namanya ni penapian yang semisal atau tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu perkataan Imam Abu Ja'far ath-Thawi wala syai'a mislahu yang tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Nulahu an al-jumlatat ta'ali tataka anna tafsilun lil jumlatil ula. Ya kita memperhatikan bahawa kalimat yang berikut ini seolah-olah merupakan tafsir merupakan penjelasan terhadap e, kalimat yang di awal sebagaimana kita bacakan tadi. Jadi kalimat yang mereka di e, Abu Ja'far atau Hawi katakan di awal kitab ini tentang kaul al Sunnah fitauhid, ini seolah-olah e, untuk menjelaskan kembali gitu. Jadi seolah-olah kita kembali lagi ke awal. Tapi nggak ada masalah karena memang sebenarnya di awal itu belum dijelaskan secara gamblang terkait dengan masalah ini gitu ya. Jadi wala syai'a mislahu dan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Jadi nulahizu anna al-jumala ya kita melihat bahawa jumlah berikut ini yaitu la syai'a mislahu itu adalah kana ka tafsilun li jumlatil al adalah seolah-olah di itu adalah apa namanya ini tafsil penjelasan terhadap jumlah yang pertama ya jumlah yang pertama. kalau kita lihat sebagaimana saya sampaikan terkait dengan uh, ulama, uh, ahli sunnah tauhid maka kita katakan inna Allah wa la sharikalah wala shayaa. Ah, kan sepertinya menjelaskan penguatan. Tidak semuanya Allah esa yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Jadi penguatan-penguatan, gitu ya. Kalau tulul ulama fiha nawaitina shumul. Jadi jumlah yang pertama atau kalimat yang pertama itu di dalamnya terkandung berbagai macam eh, apa namanya eh, kecuk, apa sumul sumul itu adalah eh, sesuatu yang sangat lengkap ya jadi sesuatu yang sangat Uh, sumul itu mencakup semua hal. Jadi ini akan dirinci gitu kira-kira. Ini akan dirinci kembali. Wal jumalul lati talatha tafsirun lah. Dan jumlah ataupun kalimat yang setelahnya itu akan memberikan rincian atau penjelasannya. Min diantara penjelasannya adalah qawluhu wala syai'a mislahu. Yaitu yang tidak ada yang semisal bagi Allah. Hadil jumlah qad dalat ala nafil mithli anillah. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang semisal bagi Allah wa la bahwa tidak ada yang semisal apapun dari makhluknya wa dalilu taala jadi jelas ya tidak ada yang semisal dengan Allah dari semua makhluk-makhluknya karena selain Allah itu makhluk ya, selain Allah makhluk ya termasuk lahul mahfuz termasuk arasy termasuk kursi termasuk malaika ya langit bumi surga neraka segala macam ya semuanya makhluk arti makhluk itu diciptakan dari yang enggak ada menjadi ada ya baik jadi kita katakan bahwa Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Laisa syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun. Laisa kamislihi. Tidak ada. Yang tidak ada yang semisal. Ya, dengan Allah SWT sesuatu apapun. Wahada nasun dalam surah syu'ara. Dalam, afwan. Dalam surah syu'ara ayat yang ke-11. Wahada nasun fi nafi musyabahatil makhluki lil khalik. Dan ini, ya, yes, teks yang benar-benar menapikan ya penyerupaan makhluk terhadap sang khalik. Jadi ini uh, ayat Asyura ayat yang ke-11 ini benar-benar menampikan secara totalitas. Jadi, karena Allah SWT juga membawakan uh, ayat di sini dengan nakirah ya. Laisa kami sili syai'un. Jadi view fi syakin Ya, yufidul am. Jadi kalau ada nabi dalam bentuk nakiroh itu akan bersifat umum. Artinya tidak ada siapapun, tidak ada apapun yang semisal dengan Allah Subhanahu Wa Ya, Fala syai'a yumasiluhu subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah. Wa lam yakullahu kufwan ahad. Dan tidak ada. Ya, bagi Allah itu yang setara. Siapapun tidak ada yang setara yang sebanding dengan Allah Subhanahu dalam surah Al Ikhlas. Aiy, leisa ahadun kufuan lahu yang tidak ada sebanding dan setara bagi Allah Subhanahu dalam surah Al Ikhlas. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan. Karena memang enggak ada tandingan Allah, gitu loh. Jadi ngapain dijadikan orang yang enggak ada yang bisa kok. Al-Baqarah 22. Lianna hu ta'ala la nidda lahu wa la mistila lahu. Karena sungguhnya Allah SWT tidak ada tandingan baginya, tidak ada bandingan, tidak ada tandingan, dan tidak ada yang semisal bagi Allah. Wa niddu wal kufu wal mithlu, wa samyu. Uh, -sam ya, wa mutaqaribatun tufassar, tufassar bin nadiri wa kata niddu tandingan al kufu yang setara wal mislu yang semisal wasamiyu ya samiyu yang yang setara juga yang semisal itu adalah pas lapas yang berdekatan lapas-lapas yang berdekatan semuanya ditafsirkan dengan an nadir nadir itu tandingan tandingan wasyabih yang serupa wanahwidalika dan yang lain-lain. Jadi intinya tidak ada yang semisal bagi Allah, yang tidak ada yang serupa bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu Wataala berbeda dengan makhluk-makhluknya. Fakauluhu la shay'a mislahu. Perkataan uh, Syekh yani Abu Ja'far At-Tuhawi rahimahullah, la shay'a mislahu. Tidak ada yang semisal bagi Allah. min i'tiqadin annahu subhanahu wa ta'ala wahidun la syarika itu termasuk bagian dari keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa yang tidak ada sekutu baginya <tik> <tik> fa madmunu fa madmunu hadhihi aljumlati fil haqiqati yandariju fil jumlatil ula maka kandungan kalimat ini sebenarnya itu sudah include sudah masuk di dalam kalimat pertama ya kalau kita rujuk kepada kalimat pertamanya kalau kita lihat ya di halaman 21 sebagaimana kita sampaikan dari tadi bahwa innallaha wahidun la lahu, ya wala lahu. Jadi kata-kata la sebenarnya eh, apa ya sudah include di dalam kata sungguhnya Allah Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya. Ah kan udah sebenarnya kan tidak ada sekutu baginya berarti kan Esa Allah, Allah Azza Jalla, Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya. Berarti kan tidak ada yang serupa bagi Allah kan? Tidak ada yang serupa yang tidak ada yang semisal kan begitu. Tetapi dibuatkan lagi jumlahnya sebagai dalam bentuk penegasan dan penguatan tentunya ikhwati fillah a'azani Allah taala wa iyyakum jami'an para pemirsa di manapun berada Fayajibul imanu bi annahu ta'ala mausufun bi sifatil kamal maka kita wajib beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat yang sempurna wa anna isbatas sifatil kamal allati wasafallahu biha nafsahu laysat min atashbihi bi syai'in khilafan lil mu'attilati minal jahmiyati wal mu'tazilati wa man wafaqahum jadi kita wajib beriman bahwasanya Allah wa jalan bagaimana itu disipati dengan sifat-sifat yang sempurna. Semua sifat Allah itu sempurna dari semua sisi. Nggak ada apa namanya tidak ada yang sempurna. Kalau manusia umpamanya kan punya sifat ya sifat tidur itu dari satu sisi justru nggak sempurna gitu. Kenapa sifat tidur nggak sempurna dari satu sisi ya bagi manusia? Karena Uh, karena kita lemah berarti kan kita butuh istirahat kita butuh uh, apa namanya ini? butuh tidur gitu sementara Allah SWT Allah nafikan dari dirinya la ta'khudhu sinatu naum dalam al-baqarah 255 itu Allah SWT tidak tersentuh oleh ngantuk dan tidur kalau kita ngantuk terus <laughs> kan gitu itu karena kita ini bukan sifat kita nggak ada yang sifat sempurna kan sifat penuh dengan kekurangan namanya makhluk Wa isbata sifatil isbata nafsa Dan bahwa menetapkan sifat-sifat yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut bukan bagian daripada penyerupaan dengan makhluknya. Bukan. Jadi jangan dianggap kalau kita menetapkan sifat bagi Allah itu justru penyerupaan bagi makhluk. Tidak. Tidak, ya. Yeah. Khilafal berbeda bagi para pengingkar sifat. Siapa aja pengingkar sifat? Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah dan orang-orang yang sepakat dengan mereka. Di antaranya apa namanya ini? Di antaranya yang sepakat juga adalah uh, Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah. Jadi, Maturidiyah dan Asy'ariyah itu menyepakati di sebagian ya, di sebagian karena Asyairah dan Maturidiyah Mereka bukan muatil Kuli, bukan mereka pengingkar Sifat keseluruhan, tapi mereka muatil Juz'i, mereka adalah para pengingkar Sifat yang tidak Kesemuanya, sebagian sifat mereka Tolak, begitu ya yeah? sebagian sifat Allah maksudnya ya. sifat Jadi orang-orang para pengingkar sifat muatila di antara Jahmiyah Mu'tazilah dan orang mengikuti mereka, mereka meyakini mereka menduga bahwa kalau kita menetapkan sifat bagi Allah justru tasbih Justru telah tashbih, ya. Pernyataan ini bisa dilihat di dalam kitab Minhajus Sunnah, di dalam Majmu'ul Fatawa dan lain-lain. Jadi para ulama kita menukil ulama Ahlussunnah Jamaah menukil pernyataan-pernyataan uh, para pengingkar sifat atau mu'attilah ini. Mereka mengatakan, eh, kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, sifat sempurna bagi Allah, justru tashwih dengan makhluk. Ah, gitu kan. Fayumfuna habi hadih Oleh karena itu, mereka menapikan dengan syubhat ini. Syubhat mereka apa tadi? Eh, kalau nanti kita tetapkan bagi Allah sifat, jadi sama dong dengan makhluk. Ya udah kita buang aja lah, nggak usah kita nggak usah kita terima. Allah punya sifat itu. Ah, gitu ya. Wabi syubahin ukhro dan juga ada shubahat yang lain. Lakin hadihi min ashari shubahim. Tapi inilah yang paling uh, masyur dari syubhat mereka bahwa mereka kalau menetap, kalau mereka menetapkan sifat bagi Allah justru sama dengan makhluk. Fayyum anillah anilah mawasaf maka mereka menafikan menolak dari Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri telah tetapkan sifat itu baginya zaimina an hadis sifat yastalzimu mereka menduga bahwa kalau mereka menetapkan sifat bagi Allah justru nanti sama dengan makhluk ah gitu kan wallahu taala munazzahun an sementara Allah Subhanahu itu maha suci dari semuanya penyerupaan nggak ada yang serupa dengan Allah hakun hakun innahu benar bahwasanya Allah wajib itu bersih dari semuanya penyerupaan rupaan betul, walakin leisa isbatul sifati bi syai'in, tetapi bukan berarti menetapkan sifat bagi Allah itu termasuk tashbih ya pada sesuatu apapun enggak, bukan berarti contoh ya makhluk punya apa umpamanya ya makhluk umpamanya punya sifat alkawi ya kita kan ada kekuatan kita kan ya Allah wajah wajahnya punya sifat alkawi Ya, apakah dengan kita katakan mereka dugaan mereka kalau kita sifat tetapkan sifat al-qawi bagi bagi Allah, sementara makhluk juga punya sifat al-qawi, itu bahaya. Itu tasbih menurut mereka. Maka kita katakan itu bukan tasbih. Itu bukan tasbih. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyakum jami'an. Baik, wa wa tasmi'atu isbatis sifat tasbihan minat talbisi wa tamwihi menamakan ya menamakan isbatu sifat ya penamaan atau tasmiyah penamaan penetapan sifat itu sebagai tasbih kan mereka menamakan kalau kita tetapkan sifat bagi Allah itu tasbih itu minat talbis itu termasuk tipu daya dan tamwih Tamuhi itu artinya sebuah berita yang nggak benar, itu semuanya fitnah aja. Jadi kalau mereka mereka kan begini, kenapa para muatil ini, para pengingkar sifat ini, mereka mengatakan kalau nanti ditetapkan bagi Allah sifat, justru itu sama dengan makhluk, ini bahaya, jadi nggak usah ditetapkan gitu. Maka kita katakan penamaan, ya mereka mengatakan bahwa dengan kita menetapkan sifat bagi Allah, justru itu sama dengan makhluk maka kita katakan itu talbis itu tipu daya itu tidak benar dan itu tamui itu fitnah itu berita yang nggak benar itu adalah tidak benar hal seperti itu ya ikhwati fil lahazani Allahu taala wa iyyakum jami'an wa asal syubah shubah kauluhum asal 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 muasal subuhat mereka ini perkataan mereka ikhwati fil lahazani Allahu taala wa iyyakum jami'an nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim Alhamdulillah Allah ta'ala wa iyakum jami'an. Jadi kita ulangi bahwa para penolak sifat, para pengingkar sifat dari karangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka, subhat mereka itu satu. Itu tadi, kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, nanti sama dia dengan makhluk. Karena makhluk juga punya sifat kayak gitu. Jadi bagaimana? Ya kita tolak saja sekalian. Supaya Allah SWT tidak punya sifat itu. Kan nggak sama jadinya. Ah gitu kan? Ini kita lihat contohnya. Al alimun. Makhluk itu disipati bahwa makhluk itu alim, punya ilmu, betul kan? Manusia berilmu, iya. Wa <tuk> anahu samiun, wa hayun. Manusia itu disipati dengan berilmu. Manusia disipati mendengar, ya. Manusia itu disipati basir melihat. Wa <tuk> hayun. Manusia itu atau makhluk itu disipati dengan hidup. Wa yardo wa Dan bahasanya makhluk itu senang dan marah, wa dan dimencintai. Kalau asbat nah sifat lillahi kana ka mumasilan lil makhluk. Kalaulah seandainya semua sifat ini, sifatul sama, sifatul basar, sifatul ilm, sifatul hay, sifatul ridha, sifatul ghadab, sifatul hub atau mahabbah. Kalau kita tetapkan ini menurut mereka bagi Allah, sifat-sifat seperti ini itu justru sama dengan makhluk. Maka kita tolak itu syubhat mereka. Padahal kita katakan bagaimana? Oh, enggak begitu, akhi bukan dengan kita menetapkan ini langsung sama enggak. Ah ini dia. Wa qad 'alaihim ahlus sunnah dan ahlus sunnah juga telah membantah mereka para para pengingkar dan para penolak sifat ini. Nanti antum bisa baca di dalam uh, kitab Risalatul Tadmuriyah dan juga kitab Minhajus Sunnah, ya. Wahtajju 'alaihim bima yufhimuhum dan ahlus sunnah berhujjah kepada mereka, ya, untuk mereka dengan sesuatu yang bisa membuat mereka diam. Artinya Hujah yang sangat kuat dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah untuk membantah pernyataan mereka. Bahwa kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, nanti sama dia. Ini kan sifat-sifat makhluk, semua ada ini. Nanti sama dengan makhluk. Nah, kan nggak bisa Allah SWT bersih. Maha suci dari semua serupa dengan makhluk. Maka kita katakan, itu menurut mereka ya. Maka kita katakan, Ahlus Sunnah Wal Jamaah punya bantahan yang sangat kuat dan bantahan yang mematikan. Bantahan yang mematikan hujah-hujah mereka itu. Ah, bagaimana bantahannya kita lihat. Wamindalika an yuqal dan diantara bantahan alus berjamaah jamaah untuk mendiamkan para muatilat sifat para pengingkar dan penolak sifat apa itu yulzimukum an taqulu kalau lah perkataan kalian begitu maka yang mereka mengatakan tadi kan kalau ketetapkan bagi Allah sifat ridha sifat ilmu sifat sama basar maka sama dengan makhluk ah pernyataan mereka itu akan mengharuskan akan mengharuskan kalian untuk mengatakan apa? In wasafahullahu ta'ala bil wujud tashbihun. Inna wasafahullahu ta'ala bil wujud tashbih. Kalau seandainya kita katakan dengan kita menetapkan uh, apa namanya ini, sifat uh, mencintai, marah bagi Allah karena itu juga ada di makhluk. Nanti sama dengan makhluk dia. Allah itu sama jadi dengan makhluk. Maka nggak boleh. Maka kita katakan kalau begitu Allah wajah kita sifati dengan ada kan. Allah maujud apa tidak? Maujud. Allah maujud. Okey. Jadi Allah mewujud. Maka itu jadi tashbih. Kenapa jadi tashbih? Jadi serupa dengan makhluk. Wal makhluk mewujud. Bukankah makhluk juga mewujud? <laughs> gitu kan? Wahada hadha zahiru al pasadi wal butlan. Ini jelas-jelas rusak dan batalnya. Kebatilannya. Iya kan? Jadi okelah. Okay kan maka katakan tadi. Nanti kalau kita buat Allah s.w.t itu maha mendengar, maha melihat, maha segala macam. Ya makhluk bisa mendengar, bisa melihat. Sama dong dengan makhluk. Oke okay, kita katakan. Bukankah Allah ada? Ada. Oke. Okay. Bukankah makhluk ada? Ada. Jadi sama dong. Gitu kan. Maka hujah mereka ini terbantahkan dan gak bisa mereka menjawab tentunya. Jadi gara-gara... adanya di makhluk lalu lalu kalau kita tetapkan itu bagi Allah lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk enggak bisa itu enggak bisa enggak bisa diterima pernyataan demikian buktinya apa bukankah Allah maha ada iya makhluk ada berarti sama dong dengan Allah Subhanahu wa jalla gitu kan Wali huma wujud dunia ya khusuhu ya dan masing-masing dari keduanya Allahumma adalah betul ada makhluk juga ada tapi keberadaan keduanya berbeda masing-masing sesuai dengan uh, ketentuannya mawjud kal mawjud bukanlah keberadaan Allah itu seperti keberadaan makhluk kalau keberadaan Allah abadi ya abadi tidak ada bidayah dan tidak ada nihayahnya tidak ada perbedaan per, 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 apa permulaan dan tidak ada akhirnya kalau makhluk ada ada bidayanya, ada nihayanya, ada permulaan dan ada akhirnya begitu. Ya, itu dia bedanya. Jadi maka dikatakan bahwa wa ini kodru, kodru Meskipun di antara dua yang ada ini keberadaan Allah dan keberadaan makhluk ada kadar yang ada apa namanya? Ini ada kadar yang berserikat. ada kadar kodrum musyarak. Namanya jadi, kalau kita buat, ada arisannya, eh, ada irisannya. Maksud saya, bukan arisannya, ada irisannya gitu. Jadi, ada irisan di situ, ada kodrum musyarak. Namanya jadi keberadaan Allah. SWT. bukankah Allah ada? Benar, makhluk ada. Iya, maka kita katakan, bukan ini, bukan tasbih keberadaan Allah khusus untuk Allah SWT sesuai dengan keagungan dan kelayakannya. Sementara keberadaan makhluk sesuai dengan kelemahan dan keterbatasannya. Nah, di antara dua yang ada ini ada namanya Qadr Mushtarak. Qadr Mushtarak itu maksudnya adalah ada kadar yang e, berserikat di antara keduanya. Maka kita lihat. Wahuwa mutlakul wujud alladhi huwa didul adam. Bahwa adanya mutlakul wujud. Bahwa ada ke, kata wujud, kata ada itu adalah lawan dari kata tidak. Tidak ada dengan kita bilang Allah SWT ada, makhluk ada, benar. Betul. Ya, berarti kan mutlakul wujud itu kedua-duanya kan ada di situ kan. Sama-sama ada gitu loh. Meskipun keberadaan Allah beda dengan keberadaan makhluk. Ah, gitu dia. Tapi qadar Musyaraknya ada kan? Ada. Apa dia? Sama-sama ada mutlakul wujud, sama-sama ada. Allah SWT ada, saya ada. Tapi apakah keberadaan saya sama dengan keberadaan Allah? Enggak. Ah, gitu dia. Meskipun kodro musyaraknya ada. Apa? Apa kodro musyaraknya? Sama-sama ada. gitu kan? Meskipun berbeda ya keberadaan Allah dengan keberadaan makhluk. Ah, demikian ikhwati fillah. A'azani Allah Ta'ala wa iyakum jami'an. Wa naqulu misla dhalika pisairi ma samma wa wasafa bihi nafsahu subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah kita mengatakan di semua yang nama dan sifat yang Allah SWT telah Uh, apa namanya ini namai dirinya dengan nama tersebut atau telah Allah wassalam sifati dirinya dengan sifat tersebut ah begitu jadi udah ya Allahu taala hayy wal makhluk hai contoh lain kita katakan tadi ada kan makhluk ada Allah ada tapi kan berbeda, ber berbeda keberadaan Allah dengan makhluk oke okay? sekarang contoh lainnya bukankah makhluk ada? Allah taala maha hidup benar wal <tuh> makhluk hai makhluk juga hidup sama-sama hidup ah <tuh> gitu kan Qala ta'ala Allah SWT berfirman. Wa tawakkal ala la Dan bertawakallah kalian kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Dalam surah Al-Furqan ayat 58. Wa qala ta'ala. Berarti kan hidup Allah maha hidup. Betul. Makhluk hidup juga. Jadi sama dong Pak Ustaz. maka nanti kita jelaskan. Seperti penjelasan kita tadi. Bahawa kehidupan Allah. Maha hidup Allah enggak sama dengan makhluk. Kalau makhluk ini dimulai dengan Uh, di, ada permulaannya dan ada akhirnya. Kalau Allah SWT tidak ada akhiran, tidak ada awal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Uh, begitu ikhwati billah. Allah SWT berfirman, Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah SWT ya, yang mengeluarkan, yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan mati dari yang hidup. Dalam surah Rum ayat 19. Walakin laysal hayy kal hayy. Bukanlah. Ke maha uh, kehidupan Allah itu Maha hidupnya Allah Seperti hidupnya manusia beda. Allah Taala al bi Hayatin takhusuhu wa Hayatu Wajibatu yang wala naumun wala sanatun wala sinatun. Ya, maka Allah Subhanahu wa itu maha hidup dengan kehidupan yang khusus untuk Allah. Dan dia adalah ke yang khusus itu bagaimana maksudnya? Kehidupan yang sempurna, yang wajib bagi Allah yang tidak pernah tersentuh oleh kekurangan dan tidak pernah tidur dan tidak pulang ngantuk sinatun tidur nggak pernah ngantuk nggak pernah makhluk bagaimana coba ya e, ngantuk tidur kadang sakit kadang ini beda kehidupannya beda ah gitu sekarang pertanyaannya kita kita nggak usah jauh mesin hidup nggak mesin mobil hidup sedang hidupkan gitu kita hidup nggak hidup apakah mesin mobil hidup dengan kita sama hidupnya <tuh> enggak itu itu sama makhluk atau kita katakan ikan hidup nggak iya sama apakah kehidupan ikan dengan sama dengan kita enggak alamnya aja beda ah gitu kan dia di air kita di darat gitu jadi Hal-hal yang seperti ini sebenarnya gampang untuk kita bantah. Betul, kodur musyarak itu ada. Kodur musyarak artinya ada kadar yang e, musyarak. Ada kadar yang musyarak itu artinya ada yang e, ber, bersekutu, ada yang ber, bersepakat di situ. Betul, tapi kan dari sisi nama doang itu. Hakikatnya tentu jauh berbeda. Ya, baik. Watawakal alal hayil ladhi la Dan bertawakallah kalian kepada Allah yang maha hidup Yang tidak mati Al-Furqan 58 Dan berkata juga Allah SWT Wa qala subhanahu wa ta'ala La Allah SWT tidak tersentuh oleh ngantuk Dan juga tidak tidur Al-Baqarah 255 Wal makhluk Yusuf hayati lati tunasibuhu Wal muhdasah Makhluk juga disipati dengan, kehidup, dengan, dengan uh, sifat hidup yang sesuai dengannya. Dan itu kehidupan yang muhdasah. Kehidupan yang diadakan. dan maut. setelah kematian. Kan dulu kita enggak ada, baru ada. Ah gitu. Wal matbu'ah bil maut dan yang diikuti dengan kematian. Kita dulu enggak ada, sekarang ada, nanti enggak ada lagi. Kenapa? Karena setelah datang kematian. Allah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kaif takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyaikum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum." Bagaimana kalian bisa kufur dengan Allah? Sementara Allah Azza wa Jalla yang menjadikan semuanya. Wa kuntum amwatan. Dulu kalian enggak ada. lalu Allah Subhanahu hidupkan kalian. kemudian Allah menghidupkan kalian kembali. Ya, mematikan Allah kemudian Allah Subhanahu mematikan kalian kembali. kemudian Allah Subhanahu menghidupkan kalian kembali. Jadi kita kan di alam barzah juga anti hidup Kehidupan barzakh namanya. Nanti di akhirat lagi. Al-Baqarah 28. hayatun makhluk. Dan itu adalah kehidupan yang yang kurang yang kehidupan yang nakisoh, yang kurang mahu makhluk yang diberikan kepada makhluk. Kehidupan yang kurang artinya enggak sempurna kehidupan kita ini. Kadang kita sakit, hidup juga tapi sakit, ngantuk, tidur lain-lain. <tellahu> al Maka Allah Maha Hidup yang bisa menghidupkan dan mematikan. Wa makhluk. <telluh al -rabi> Maka kehidupan Allah itu tidak sama dengan kehidupan makhluk. Bal hayatun lazimatun li dzatihi bahwa kehidupan Allah itu kehidupan yang terus menerus lazim li dzatihi untuk zatnya Allah. Wahya akmalu hayah dan zat Allah itu adalah kehidupan Allah itu adalah sesempurnanya sesempurnanya kehidupan. Wa ni tafaqal ismani indal itlaq bermakna anna kullu minal ismaini ya dulu alal hayati allati tuqabil maut Meskipun kedua nama ini hidup bagi makhluk dan hidup bagi Allah itu bersamaan, ya, sepakat dalam namanya, ya, dengan makna bahwa semuanya menunjukkan kehidupan yang lawan dari kematian, tetapi paling salhai kalhai, bukanlah kehidupan makhluk itu seperti kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Wa qul dan sifat. Dan, maka katakan yang hal yang seperti ini dalam semua sifat. Jadi kita enggak akan pernah mengingkari sifat Allah. Kalau itu si intabih ya hati-hati. Dalam kita menetapkan asma dan sifat enggak main-main, harus ada dalil yang ditunjukkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. nggak bisa kita buat-buat, ya. Oleh karena itu ikhwati billah, anziyallahu ta'ala wa iyyakum jami'an, dalam menetapkan sifat bagi Allah gampang asal ada dalilnya. Ketika oh, ini kan sama dengan sifat makhluk, Ustaz. Betul. Nama saja yang sama, hakikat berbeda. Itu kita jelaskan secara singkat demikian. Idan oleh karena itu isbatul asma wa sifat lillahi layak tadi tashbihan oleh karena itu menetapkan asma dan sifat bagi Allah itu tidak mengharuskan adanya serupa dia dengan makhluk bukan wal qadra musyarak baina ismil khaliq wa ismil makhluk atau baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk min tashbih adapun qadar musyarak qadar yang diantara ber, ber, berkongsi di antara nama 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 sang khaliq yaitu nama Allah dan nama makhluk atau di antara sifat makhluk dan sifat uh, sifat sang khaliq dan sifat makhluk itu bukan termasuk tashbih la yumkin nafiyuhu anil maka kaudr mustarak antar di, di, m, tidak mungkin dinampikan dari semua yang ada ini takul mawjudan fi wujud semua yang ada pasti ber, bersekutu dalam uh, yang disebut dengan hidup yang namanya ada semuanya ada antara ada ini ada ini ada tapi keberadaannya kan beda-beda begitu wa kulul ahyat dan semua yang hidup itu berserikat di dalam bentuk yang namanya kehidupan tapi beda hidupnya kan begitu wa kulul mahsusat tasyarik fi mutlakul hissi semua yang bisa di dirasakan yang tersen, yang mahsusat artinya bisa yang dirasakan tidak disentuh itu berser, berserikat di dalam mutlakul hissi bahwa ini bisa disentuh semuanya kama bayan dzalika ahlul ilm wa tuhu. sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan mereka memanjang lebarkan dalam perkara itu artinya meskipun nama sama tapi hakikat berbeda itu intinya Meskipun nama-nama dan sifat-sifat Allah ada juga kayaknya di makhluk, Pak Ustadz, benar. Itu ada, tetapi berbeda keadaannya. Itu khusus untuk makhluk dan itu khusus untuk Allah. Hanya barang sekali saja namanya mungkin sama, ya, tetapi hakikatnya berbeda. Itu intinya, ikhwati billah, Allah ta'ala wa'iyakum jami'an. Sekiranya itu, ya, yang bisa disampaikan dalam pertemuan kita ini, intinya bahwa... Jangan kita ragu untuk menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Selama itu ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah As-Sahihah, dan meskipun itu mungkin ada di makhluk, kita katakan, "Jangan takut." bahwa itu tidak akan pernah sama dengan Allah SWT. Mungkin Qadr musyarak ada, tetapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Itu intinya ikhwati billah, para pemirsa salam TV yang berbahagia. Mungkin sampai di sini saja kita bisa ketemu di lain kesempatan. Hada wa sallallahu wa Muhammad wa subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.